Oke, kawan-kawanku sekalian, teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku semua sekalian, jumpa lagi dengan saya Sabria Kendang Pasuruan Jawa Timur. Untuk kali ini saya menurutin request dari teman-temanku sekalian ya, kawan-kawanku, mau nge-review Panglima Kendang dari Tuban ya, yaitu Cak Nopi Adela ya, dari grup Om Adela dari Tuban. Biasanya disebut itu Panglima Kendang ya, kawan-kawan, Panglima Kendang dari Tuban. Langsung kita eksekusi saja, kita buka-buka di YouTube ya. Ini kawan-kawan, kita ketik saja Cak Nopi ya, Cak Nopi gitu ya. Sebentar, ini Om Adela skill kendang cepat banget. Om Adela skill kendang cepat banget kalau kendang dan sambil joget. Lagunya Boso Moto ya. Langsung kita klik cetot saja, kawan-kawan. Waduh, langsung sponsor ya. Langsung sponsor. Ya, kita skip saja biar tidak lama-lama, tidak kesuen. Ya. Nah, ini kawan-kawan. Cak Nopi Adela. Nah, ini kawan-kawan. Jos ya. Oh, drum-drumannya itu anu, apa? Lemes, kawan-kawan, lemes. Ya. Nih, Cak Nopi, Panglima Kendang. Ini yang nyanyi kayaknya anu ini. Siapa? Jihan Audi mungkin ya. Kayaknya sih gitu kawan-kawan. Wah. Ini pakai kempul kendang tadut sama kempul dua kawan ya. Iya. Ini kawan-kawan Cak Nopi. Halus mainnya kawan. Ya. Wah. Yeah. Itu ya. Itu kawan-kawan, kita ulangin sekali lagi. Huh? Ya, kita ulangin sekali lagi. Ya. Iya. Itu kawan-kawan. Ya, senyum Cak Nopinya ya. Oh, geleng-geleng gini-gini kawan. Menghayati ya. Oh, cara pengambilannya itu cepat kawan-kawan. Di drumnya itu cepat. Cara pengambilan di drumnya ya. Ini Cak Nopi. Oh, ini ciri khasnya Cak Nopi kawan-kawan ya. Ciri khasnya itu dia itu pakai anu. Tuh, apa ini? Oh, kenapa kok di stop ya? Kenapa? Huh? Siapa ini ya? Ini siapa ini? Hop,
gitu. Cak Nopi tak boleh goyang itu. Hop. Nah, itu. Sampai senyum ya Cak Nopinya ya. Ini ciri khasnya Cak Nopi itu kawan-kawan. Dia anu rambutnya ada bundel ya. Rambutnya itu ada bundelannya, di belakangnya itu ada bundelannya kawan-kawan. Lah itu. Itu kawan-kawan. Lah itu. Ketok ya. Itu kawan-kawan ya. Ketok ya. Ada bundelannya di belakang sini tuh, ada bundelannya. Rambutnya itu panjang tapi dibundeli itu ya, pakai bundelan. Ya, ini ciri khasnya dari Cak Nopi Adela ya. Panglima Kendang ya. Cara pengambilan di setik itu sangat cepat kawan-kawan. Cak Nopi ini drum-drumannya juga ceto sekali ini. Oh, geleng-geleng gini-gini Cak Nopi. Berarti ini kode kawan-kawan ya untuk para musisi di Om Adela, mungkin juga di kawan-kawanku sekalian juga pakai kode itu. Jadi kalau anu apa musisi di depan itu gimana lanjut lanjut apa terus lanjut apa sudah gitu. Geleng kalau geleng-geleng gini tuh separuh kawan, separuh. Artinya separuh itu nambah lagi lagunya nambah lagi ya. Geleng-geleng gini. Ini Cak Nopi juga geleng-geleng gini. Ya kita loh itu. Sebentar ya, tak balik ya. Nah, ini. Nah, itu. Oh, geleng-geleng. Nah, nambah lagi. Itu, Cak Nopi itu, nambah. Nah. Senyum terus, Cak Nopi ya. Murah senyum, Cak Nopi ini. Loh ya. Senyum-senyum terus, Cak Nopi. Kalau main ya. Ini senyum-senyum terus. Biasanya itu kalau ada yang main itu kawan mendelik-mendelik gini-gini. Mendelik-mendelik. Gendang mendelik-mendelik gini ada. Jadi ekspresi tukang gendang itu banyak ya, macam-macam ya. Ada yang mendelik-mendelik, ada yang senyum-senyum ya, ada yang cumu-cucu itu. Tuh. Ini kalau Cak Nopi ini senyum-senyum. Jadi tiap lagu, tiap-tiap ketukan beda-beda. Ini Cak Nopi kawan-kawan ya. Jadi tiap tukang kendang itu punya karakter sendiri loh. Cara pengambilannya itu kawan, wah cepet. Ini di drum sama taknya itu main tempul. Nah ini yang kiri pakai stick. Meresapi ya kawan-kawan. Jadi dia itu beliau gini-gini itu juga meresapi juga itu lagunya diresapin ya, diresapin ya tuh. dihayati bener lagunya itu ya tuh dikluk ya. Mantap Cak Nopi. Oh sudah. Ini kode lagi kalau kalau dingkluk gini-gini itu
berarti lagunya sudah gitu kawan-kawan, sudah wes selesai gitu. Kalau dingkluk-dingkluk gini. Kita balik ya, dingkluk-dingkluknya Cak Nopi itu. Bentar. Nah. Mana dingkluknya Cak Nopi? Ini. Dingkluk-dingkluk bentar. Nah, itu ya. Gini-gini, itu berarti sudah kawan-kawan. Kodenya gitu. Iya. Iya, itu kawan-kawan Cak Nopi adalah kendang dari Tuban kawan-kawan ya. Oke kawan-kawanku sekalian, sekian dulu reaction dari saya untuk Cak Nopi kendang. Cak Nopi ini anu kawan-kawan, mainnya dia itu halus juga, sama meresapin juga kawan-kawan gitu ya. Ini bisa dijulukin panglima kendang dari Tuban ya, tukang kendang dari Tuban, panglima kendang itu identik dengan anu Bolo 501 ta ya, Bolo 501 itu kawan-kawan ya, identik dengan itu. Oke, sekian dari saya review untuk panglima kendang dari Tuban Cak Nopi Adela. Next kita mau lanjut, kita mau review lagi entah siapa, tolong kasih saran di kolom komentar sama seperti kemarin ya kawan-kawan, nanti saya buatkan video sama seperti kayak Cak Nopi ini tadi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam dari saya Sabria Kendang Pasuruan Jawa Timur.